kita ketahui, itu pasti kemudian ada angin kuat, gelombang tinggi atau gelombang pasang yang bisa mengancam nyawa para nelayan. Justru itu untuk warga masyarakat laut yang kemudian akan melaut, itu berhati-hati melihat kondisi keadaan cuaca, jangan juga terlalu jauh untuk dari daratan untuk melaut, sehingga ketika ada perubahan cuaca bisa segera untuk kembali dan tidak membahayakan diri.